Krakatau Festival merupakan salah satu perayaan tahunan yang menjadi pertunjukan kebudayaan di Lampung sebelum pandemi COVID-19 melanda. Perayaan yang mulai diadakan sejak tahun 1990 ini diisi dengan berbagai macam pertunjukan. Selain sebagai kegiatan untuk mengenang meletusnya Gunung Krakatau pada tanggal 26 dan 27 Agustus 1883, kegiatan kepariwisataan ini merupakan sarana apresiasi dan pelestarian seni budaya daerah sekaligus memperkenalkan objek dan daya tarik wisata Lampung. Event ini menyuguhkan berbagai kegiatan utama dan beberapa supporting event yang sangat menarik sebagai sebuah sajian, sarana apresiasi seni budaya, dan menikmati keramahan masyarakat Lampung dalam keragaman budaya, suku bangsa, dan adat istiadat melalui parade dan karnaval budaya daerah, serta menikmati keindahan pesona alam melalui perjalanan wisata bersejarah Tur Krakatau. Nah, dari semua pertunjukan, karnaval merupakan acara utama yang paling ditunggu-tunggu loh. Kenapa? Karena semua orang bisa ikut berpartisipasi dalam karnaval ini. Mereka turun ke jalan dengan menggunakan pakaian adat Lampung dan pakaian unik lainnya. Pakaian budaya tradisional ini berasal dari dua suku besar yang ada di Lampung, yaitu Saibatin dan Pepadun. Ada juga pertunjukan seni topeng tradisional, yaitu Tuping dan Sekura khas Lampung. Kalau teman-teman berlibur ke Lampung dan sedang ada festival Krakatau, sempatkan untuk melihatnya ya. Namun, setelah pandemi COVID-19 usai, mari berdoa bersama-sama agar pandemi ini segera berlalu dan kita bisa menikmati parade dan karnaval budaya Lampung Krakatau Festival.